놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아. 신들린 네 손가락. 그러니 Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau geser-geser, beda dari video-video sebelumnya. Ini tuh weekend ya teman-teman. Dan di weekend kali ini aku mau produktif gitu. Pengen geser-geser karena kemarin-kemarin itu aku di luar rumah terus ya. Jadi gak ada waktu nih buat rapi-rapiin rumah. Nah, biar aku lebih semangat lagi buat videonya, aku pengen cari suasana baru. Ganti dekor-dekor gitu. Bukan dekor sih ya, tapi apa ya, merubah-rubah gitu tempatnya. Walaupun ya di situ-situ aja keliling, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Biar jadi suasana baru buat aku dan buat teman-teman yang nonton. Karena dari dulu tuh dapur aku tuh modelnya gitu-gitu aja ya terus-terusan. Paling aku rubah di mana posisi lemari, mana posisi untuk alat-alat elektronik aku. Tapi kali ini aku pengen rubah sedikit teman-teman. Jadi untuk meja makan aku pengen geser ke samping. Biasanya di tengah, tapi kali ini aku mau taruh dia di samping. Ntar kalian lihat ya sampai akhir. Nah, untuk lemari sepatu aku mau taruh di sini aja, di dekat jendela kamar aku. Karena lemari sepatu kan aku mau pisahin, yaitu kan lemari sepatu teman-teman, bukan untuk peruntukan di dapur gitu. Jadi aku mau pisahin. Nah, sekarang aku angkat-angkat nih barang-barang aku yang ada di lerbek, karena ini juga mau aku pindahkan. Jadi nanti untuk kulkas, lerbek semua jadi satu ya, biar enggak biar enggak kesana kemari akunya. Jadi semuanya di satu tempat. Dan geser-geser ini juga sekalian aku mau beres-beresin rumah teman-teman, karena di bagian bawah lemari, bagian bawah kulkas itu pastinya kotor banget ya. Jadi ini sekalian deh aku bersihkan, sekalian aku pel juga. Nah, di sini udah nggak ada lemarinya. Cerminnya juga udah dikeluarkan, aku kasih keponakan aku yang lagi ngekos, jadi biar dipakai aja gitu ya. Terus ini lanjut aku mau angkat-angkat dulu alat-alat elektronik aku. Ini aku juga mau bersihkan lerbeknya karena berdebu banget. Kalau kalian lihat dapur aku ini super duper berantakan teman-teman. Udah acak-adul banget ya. Pokoknya dimana-mana deh ada barang, terus kakinya juga debuan banget. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti akan selesai dengan rapi. Makanya nonton aja terus sampai habis. Siapa tahu kalian terinspirasi juga buat geser-geser setelah nonton video aku. Oke deh, ini sekarang aku lap-lapin lerbeknya. Ini aku punya lerbek yang ukuran besar sama yang ukuran kecil. Jadi di sini tuh peruntukannya untuk alat-alat elektronik dan belanja-belanja bulanan aku. Aku taruh semua di situ ya. Terus lanjut, ini aku lap-lapin juga lantai yang bakalan aku taruh kulkas. Aku juga mau taruh dispenser. Aku satuin aja di sini teman-teman. Karena sebelumnya lantainya kotor ya, jadi harus dipel dulu biar bersih nanti pas digeser-geser. Nah, untuk geser-geser kulkas aku minta tolong sama pak suami, karena ini lumayan agak ringkih gitu kalau aku yang geser sendiri. Jadi ini aku cuman bantuin aja gitu ya, semua aku serahkan ke suami untuk geser-geser kulkas. Terus udah selesai, sekarang lanjut aku taruh dispenser di samping kulkas. Ini biar seragam aja sih warnanya hitam-hitam gitu ya. Seharusnya ini warna putih juga ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga waktu itu belum kepikiran pengen putih-putih. Jadi ya ada hitam ada putih, jadi temanya hitam putih sama dengan keramik keramik dapur aku. Oke, untuk lerbek besar sama lerbek kecil aku satuin seperti ini. Terus ini aku taruh semua, aku susun lagi semua barang-barang yang udah aku angkut-angkut tadi. Nah, di bagian bawah ini ada tempat belanja bulanan aku.
Jadi semua biasanya belanjaan aku taruh di situ. Terus di atasnya aku taruh oven karena di sini tuh udah pas banget ya untuk oven. Kalau di bagian atas tuh nggak pas gitu teman-teman. Terus di atas oven aku taruh air fryer aku. Nah aku punya 2 air fryer. Alhamdulillah ini endorse semua. Jadi bukannya pengen punya banyak-banyak ya, tapi karena ini dikirimin jadi ya alhamdulillah dapat barang gratis. Oke, terus di bagian atas aku taruh storage lagi, di sampingnya aku taruh blender biar gampang gitu nanti kalau ngeblender. Terus di lerbek sebelahnya aku taruh untuk beras, tempat beras. Di atas tempat beras ada rice cooker. Nah, ini juga endorse ya teman-teman. Jadi aku punya 2 rice cooker. Ini biasanya aku ganti-ganti sih. Jadi tergantung mood aja kalau mau pakai alat-alat elektronik maunya yang mana. Oke deh, di bagian sini udah selesai. Lanjut lagi ke bagian sini nih. Nah, rencananya nanti aku kan mau taruh meja tuh di pojokan situ ya, di dinding. Tapi aku juga pengen pasangin molding seperti di ruang tamu aku. Cuman tunggu hari Sabtu depan lagi ya teman-teman, pas suami aku gak kerja. Karena kalau sekarang kan udah gak bisa diminta tolongin karena udah sibuk banget. Jadi ya gitu deh. Jadi nunggu waktu yang bener-bener free baru bisa dibuatin molding. Karena emang juga dindingnya itu udah kotor ya teman-teman, banyak bekas-bekas tembok gitu yang dipaku-paku, jadi jelek banget liatnya. Nah, daripada nanti kelihatan kayak gitu, mending aku molding aja sekalian ya, tinggal dicet-cet yang bagian-bagian yang rusak. Oke, lanjut, ini aku geser-geser lagi, aku cari yang pas dan ini udah posisi yang pas banget. Pas suami juga suka model seperti ini. Jadi kayak gini ya. Nah, alhamdulillah udah tergeser semuanya. Tinggal di kamar belakang tuh banyak banget barang yang belum aku rapi-rapiin, nanti aja pas udah kelar di bagian sini. Oke, ini untuk meja makannya selesai. Sekarang aku mau lanjut teman-teman. Ini mau rapiin dulu di atas meja dapur aku. Kalian bisa lihat sendiri ya, berantakan banget. Itu tuh semua tuh barang-barang tadi yang ada di atas meja makan aku taruh semuanya di sini. Jadi aku kerja lagi deh buat rapi-rapiin di sini. Tapi karena emang sekalian aku mau rapiin semuanya, jadi ya udah ini lanjut aja aku rapi-rapiin biar nanti tuh semuanya jadi kinclong ya. Karena setelah ini aku juga mau bersihkan kulkas teman-teman. Kulkas aku berantakan. Jadi selama beberapa hari ini kan aku di luar rumah. Jadi kalau datang-datang tuh bawa makanan langsung taruh aja gitu di dalam kulkas. Jadi semuanya numpuk jadi satu, nggak beraturan. Makanya biar lebih semangat gitu buat food prep nantinya aku mau rapiin karena besok aku mau ke pasar. Oke deh, ini lanjut disapu-sapu untuk lantainya. Aku mau pel juga ya karena pastinya kotor banget teman-teman kalau ini nggak dipel. Nah, kenapa aku mau kepikiran pasang molding itu kan pas suami tuh waktu itu dulu bilangnya kalau mau pasang molding bilang aja asalkan jangan banyak-banyak. Jadi lumayan lah ya, ada pemasangan gratis gitu. Jadi aku pengen deh pasang molding di tembok yang ada meja makannya itu biar terlihat lebih rapi aja ya teman-teman. Karena kalau pasang molding tuh kelihatan mewah banget, walaupun kita pasang sendiri yang jelas rapi pasti kelihatan cantik juga. Kayak di ruang tamu aku suka banget vibesnya di ruang tamu aku karena ada moldingnya gitu, jadi terlihat lebih rapi dan lebih mewah. Menurut teman-teman gimana? Nah, ini sekarang aku udah ngepel ya, alhamdulillah teman-teman. Pekerjaan geser-menggeser udah selesai, tinggal bersihkan kulkas sama ada satu PR lagi, bersihkan lemari kitchen set karena juga berantakan. Tapi mungkin besok ya setelah aku food prep, karena harus didahuluin dulu food prepnya. Nah, ini dia setelah geser-geser, gimana menurut teman-teman? Bagusan yang sekarang atau yang sebelumnya? Kalau aku sih lebih suka yang sekarang ya, karena lebih luas gitu di area dapur aku. Terus udah ada tempat untuk lesehan juga di tengah-tengah sini nih ya. Jadi kalau misalkan kita malas di meja makan, ya kita lesehan aja makannya.
Nah, lanjut teman-teman, ini aku mau bereskan kulkas yang seperti aku bilang tadi tuh. Berantakan banget kan? Ini nggak kotor sih ya dalamnya, cuman itu food containernya udah nggak rapi banget. Terus ini juga frozen mau aku tempat-tempatin gitu biar terlihat lebih rapi. Sekalian aku lap-lapin juga. Jadi tadi tuh rencananya cuma mau rapi-rapin aja, tapi karena gemes ada serpihan-serpihan atau remahan, jadi sekalian deh aku lap-lapin juga. Karena udah pernah aku cuci ya untuk rak-raknya ini, aku cuci pakai air dan sabun. Jadi sekarang tinggal dilap-lapin aja. Aku tuh kalau bersihkan kulkas untuk yang deep cleaning banget itu biasanya lama gitu ya teman-teman. Jadi jedanya tuh lama, bisa sampai 3 bulanan gitu baru aku bersihkan lagi pakai sabun. Tapi karena bulan lalu kayaknya aku bersihkan kulkas ini, jadi masih terlihat bersih gitu. Oke, ini udah selesai untuk freezernya. Sekarang aku mau rapiin dulu untuk frozen food aku. Ini kayak kentang, ada nugget juga. Biasalah ya, kalau perbekalan anak-anak sekolah, kalau kita lagi mager buat apa-apa gitu, ya jatuhnya pasti nugget. Nah, ini dia. Ini kesukaan aku nih, teman-teman, Gold Star. Enak aja gitu ya, jadi juicy gitu. Aku suka banget rasanya, apalagi kalau aku buat sambal geprek gitu teman-teman. Enak banget dimakan sama nugget ini, nugget Gold Star. Nah, ini juga ada mie yang sebelumnya aku buat mie titik gitu, masih ada sisanya. Dan ini udah selesai untuk frozen aku taruh lagi semuanya ke dalam freezer. Nah, freezer aku udah rapi, nggak seperti tadi yang berantakan. Ini udah mulai udah mulai bersih, jadi semangat gitu buat masukin lagi food prep besok ya. Oke, lanjut di bagian bawah. Nah, ini bagian bawah juga berantakan banget ya teman-teman. Aku keluarkan dulu semua food container yang ada di dalam kulkas, habis itu aku lap-lapin. Ini tuh kayak ada tempe, ada apalah pokoknya semuanya teman-teman, semua ada di sini jadi satu. Terus ada telur juga yang di dalam kantong kresek hitam itu belum aku rapi-rapin juga, ya Allah. Karena kemarin kan ada keluarga aku ya yang datang, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu untuk beres-beres. Jadi aku pikirnya ntar aja deh sekalian gitu. Oh ya, ini aku lupa cabut saklarnya, jadi aku cabut dulu ya teman-teman. Aku matiin dulu kulkasnya, maksudnya biar pengalaman, kan aku dulu pernah rusak kulkas ini gara-gara aku colokin terus saat dibersihkan, jadi kayak dinginnya tuh hilang gitu teman-teman. Ini karena udah diperbaiki, jadi udah dingin banget. Makanya aku gak mau lagi seperti dulu yang bikin rusak kulkas. Jadi ini aku cabut aja. Nah, itu ya teman-teman, kalau bersihkan kulkas, cabut dulu saklarnya biar aman gitu. Oke, ini udah selesai aku lap-lapin, tinggal aku susun lagi food containernya. Ini semua yang di luar-luar tadi ya, yang di dalam kantong kresek udah aku rapikan, udah aku masukkan ke dalam food container jadi lebih rapi. Oke deh, ini lanjut lagi di pintu kulkas. Nah, ini pintu kulkasnya udah aku kosongin, udah aku lap-lapin juga. Sekarang aku susun botol-botol. Ini botol-botolnya juga udah aku lap-lapin ya teman-teman. Nah, selain aku juga bersihkan dapur tadi, aku juga sempat melipat ya teman-teman. Itu masih ada lipatan aku yang belum selesai. Jadi ini ada jedanya tadi ya. Jadi setelah aku bersihkan dapur, udah geser-geser, aku istirahat sebentar sambil melipat, sambil nonton drakor. Nah, setelah di tengah-tengah gitu, aku pengen rapiin kulkas. Jadi aku tinggalin deh lipatan aku, ntar aja aku lanjutkan ya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Sekarang aku colokin lagi untuk kulkasnya. Oke deh, segini aja ya videonya. Semoga teman-teman suka dan semoga video ini terinspirasi. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.